guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan memainkan game Mobile Legend. Dan di sini guys, gue bakalan mereview Starlight yang baru. Seperti apa skinnya? Yuk, mari kita langsung masuk aja. Saya bentar, jangan invite dulu. Nah, kita ada masuk ke dalam Starlightnya. Dan di sini gue langsung beli aja ya. Di sini ada dua dan tampilannya itu udah baru guys. Gue bener-bener baru banget ngelihat tampilannya. Udah berbeda ya. Dan di sini guys, gue bakalan coba untuk beli yang plus karena yang plus ini kayak banyak gitu loh hadiahnya. Dan di sini kita udah bisa melihat skin Saber Starlight yang baru. Jadi ini yang pertama dan nanti kalau misalkan kita udah mencapai level berikutnya, udah mulai banyak tampilan barunya guys. Oke, kita ambil dulu. Dan kalau misalkan kita ada level 40, dia bakalan berubah ya tampilannya. Dan ini kita ambil-ambilin dulu. Waduh. Oke. Kita claim dulu semua. Wow, banyak banget guys. Ayo, kita buka-bukain dulu item-itemnya yang baru. Nah, ini nih. Basic skin chest. Bukan untuk memperoleh skin basic secara acak ya. Skin duplikat akan otomatis dikonversikan menjadi 90 Starlight Fragment. Oke, okay. Dapat yang sama guys, jadi 90 itu ya baliknya. Dan ini, sayang sekali guys, jadi fragment juga. Dan ada ini, Starlight Hero. Oh, ini mah udah punya semua gua hero-nya. Jadi duit guys. Dan ini apa ya? Oh, buat dikasih ke orang. Wow. Oke, okay. Nanti aja itu. Dan mari kita langsung mereview skin ini ya, skin Sabernya. Oke, udah selesai loading. Dan sepertinya kita harus ini ya, bener-bener mainnya hati-hati guys, karena ada Hilda guys di musuh. Ngeselin banget. Bantuin gua guys. Franco-nya ngeselin nih. Terlalu lambat. Request backup. Telah mengangkat pedang. Oke. Wah, asem. Buff gua diambil guys sama Dirot. Seorang kenal. Oke. Pernah lupa. Astaga, nggak apa-apa, ambil aja. Layla-nya mendukung lagi. Oke. Ayo dong level 4 dong. Suatu hari aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Well played. Terlalu lambat. Wow, Luoyi-nya dapat 1 guys. Mantap, mantap, mantap. Wah, Luoyi-nya mati dong. Wah, tolong, tolong. Sumpah, lama banget teman-teman gua, guys, mau bantuin. Ayo, 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 Luoyi. Nice. Franco-nya di ini ya, guys. Bener-bener dibantu ya. Jadi impostor Franco-nya, guys. Awas.
pria dengan cerita yang mirip. Gue harus cepat ini ngerjainnya. Selama 10 tahun mengasah pedang. Carry. Nice. Maskopnya dapat ya. Seorang petang tidak pernah lupa. Ya. Loinya mati, guys. Gimana ya? Suatu hari, aku akan kembali ke lagi dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Oke. Okay. Aku seorang pria dengan cerita yang memilukan. Ah, sumpah harusnya gua angkat tadi. Girotnya ini hyper juga ya. Harusnya gua angkat aja tadi langsung. Asem. Kurang cepat gua, guys. Yang bisa gua angkat tuh buru-buru tuh Girot, Carry sih. Lama 10 tahun, telah mengasah pedang untuk saat ini. Di atas amankah? Okay, nice, dapat tower. Okay, gua udah dapat pedang gua, guys. Nice. Gua harus sabar nih. Okay. Jauh headnya. Okay. Ratain. Jauh headnya juga. Nice. Mantap. Gua ntar ke atas aja lah. Nyari duit, guys. Buset. Moskov kita kaya banget, guys. Mantap. Tapi skin saber ini sih keren banget ya. Jadi kayak silver merah gitu loh. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk saat ini. Okay. Suatu hari, aku akan kembali ke lab ini dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Lalu lagi, nyawa yang gila. Okay, pukul. Seorang petang tidak pernah lupa. Okay, nice. Gue balik dulu, guys, ngambil buff. Saya butuh buff gua, guys. Okay. Astaga, Layla. Okay. Ayo. Waduh, boy-nya tidak selamat, guys. Jadi Lord tuh. Okay. Killing spree.
Okay, nice sekali. Mari kita langsung push saja. Selama 10 tahun telah mengalah pedang untuk saat. Hehehe. Hero-nya mati, guys. Ambil tower, ambil tower. Ah, gak bisa, ada carry-nya. Gue harus bikin apa ya, lawan carry. Endless battle dulu deh, jadiin. Butuh Moskovnya nih. Oke, okay, nice. Eh, ada jauh head nih. Yaudah yuk, hajar. Oke. Apakah saya bisa memenangkan ini, guys? Mari kita lihat. Awas. Hits. Hits. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Recall dulu deh. Bahaya, guys. Oke. Mari kita ambil buff merah dulu, guys. Late game tuh Saber tuh nggak terlalu sakit soalnya kalau lawan-lawan hero tebel kayak Hilda begitu-begitu. Gue cuma bisa mukul paling. Oh, Yurot masih bisa sih. Terlalu lambat. Siapa tuh? Oh, Luoyi, guys. Oke. Okay. Nah, jadi nih. Oh, gor sabar. Harus sabar. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk saat ini. Oke, kita tungguin dulu. Biarin si Moskov yang ngambil buff-nya. Oke. Selama 10 tahun, aku telah mengasah pedang untuk saat ini. Wes. Suatu hari, aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Hati. Kayak harus commit deh. Tidak pernah lupa. Aku seorang pria dengan cerita yang unik. Wah, mau digangguin kah buff gua? Oke. Okay. Kita tunggu Kari kali ya. Kari nggak ada item ini soalnya. Ah, sumpah. Sini kau, kari ayam. Apakah udah bisa menang, guys? Kayaknya. Aku akan kembali ke lantai dan membakarnya biar rata dengan tanah.
Coba ya. Kita lihat guys. Apakah bisa? Kita ambil dulu towernya. Yes, dapat tower guys. Oke, sambil buff merah dulu. Hayo lo. Yes, menang guys. Woo. Mantap. Victory. WD. Mantap. Oke guys, gimana menurut kalian tentang pendapat ini ya, skin Starlight yang baru sekarang? Animasinya udah bener-bener keren, tampilan untuk Starlight-nya juga udah keren. Dan ya, kalian tinggal komen aja di bawah pendapat kalian. Thank you banget guys yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemangati gue untuk membuat konten di channel Kutu Coklat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!